Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana amin. Amma ba'd. Masih pada fadil ustaz Farizan Subhi yang saya kasih Ustaz Farid Zainal baru kenal lebih kurang 2 minggu sahaja, kan? Seminggu kami forum bersama di Selayang, Selayang Baru, anjuran zakat jugalah. Jadi saya pun pelik kenapa zakat berminat dengan saya. Cik, belagak betul kan. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, tuan-tuan yang banyak menjumbang jasa membantu masyarakat di luar sana, mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini dalam keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Ustaz Fidaus ada? Fidaus Husin. Ada. Dia tengok juga mana dia ni kan. Sebab senior sikit di kuis. Sepengajian di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Baik, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Taala sekalian. Pertamanya, kuliah pagi ni saya sangat mengharapkan Ustaz Farid tak ada bersama kita. Sebab kalau dia ada, sepatutnya dialah yang bagi kuliah kan. Jadi saya dah setting lah, ustaz kena duduk tepi. Supaya saya tak nampak muka Ustaz Farid kan. Baik, gurau tuan-tuan eh. Baik, hadirin dirahmati Allah sekalian. Kalaulah saya mulakan dengan satu kisah, boleh kita kan? Jangan serius sangat dah. Kalau serius tu kuliah maghrib namanya eh. Baik, kalau saya mulakan dengan satu kisah. Tiba-tiba tuan-tuan balik, sampai dah. Sampai dah. Mampus dah aku, tak boleh kuliah dah. Ustaz Fidaus lah, lama tak jumpa. Baik tuan-tuan, tiba-tiba ni kita sembang dulu eh, sebelum kita masuk lebih dalam. Tiba-tiba balik pada kerja ni, tiba-tiba batuk kan, batuk. Batuk kan, cuba batuk tuan-tuan. Lebih kurang tu kan? Batuk-batuk, tiba-tiba tengok-tengok dekat tapak tangan berdarah. Okey, darah, makna batuk yang berdarah. Okey, kita pun pergi hospital, check-check dekat hospital, bawa suami, bawa isteri kita. Tiba-tiba doktor kata, puan, tuan, boleh tak keluar sekejap? Saya nak bincang dengan suami atau isteri puan. Dia pun bincanglah dengan suami kita, kalau perempuan lah. Dia pun bincanglah dengan isteri kita, kalau kita lelaki lah dan dah berkahwin. Okey. Kata, tuan, puan, maaf saya nak sebut. Sebelum tu saya harap tuan bersabar dan tabah dengan apa yang saya nak sebut. Sebab menurut ilmu pengajian kami dalam bidang perubatan, pasangan tuan, pasangan puan menghadapi kanser tahap 4. Bayangkan kita eh. Suami kita, isteri kita keluar daripada bilik doktor jumpa kita. Yang nak tahu tak satu benda? Apa pun abang nak sebut, yang jangan risau, kita dah janji nak jumpa kat syurga Allah kan? Ayat drop. Kan? Baik, doktor bagi tahu abang yang ada kanser tahap 4. Yang mana kanser ni doktor bagi tahu abang sangat kritikal. Jangka hayat hidup tinggal lagi 5 hari je. Hari ni hari Jumaat, kita sempat hidup sampai Khamis minggu depan je. Baik, soalan saya kepada tuan-tuan perempuan, kita semua ni ada kanser tahap, tak sebut lah. Yang tadi, tahap 4 lah. Baik, soalan saya,
kalau tuan-puan berada di tempat tersebut, kitalah orang yang diumumkan oleh doktor tadi ada kanser tahap 4 yang sangat kronik dan kritikal. Jangka hayat hidup sampai hari Khamis minggu depan. Baik, soalan saya, apa yang kita akan buat dalam tempoh seminggu lagi nak hidup? Ha. Baik, boleh dapat respon? Solat taubat. Ha, menarik. Bayar zakat. Lupa pula saya gulah kat jabat zakat. Ha, kan? Lagi? Ha? Berhenti kerja. Ha, nak kerja buat apa lagi, betul tak? Ha, lagi? Habiskan duit cepat. Wuih. Pelik jawapan lama ke zakat. Ha, kan? Ha, lagi. Perempuan? Ha? Qada puasa. Menarik. Untuk orang perempuan, lagi? Berbudi dengan mak ayah. Dah lah duduk jauh. Mak ayah Kedah sana. Saya lah tu. Ha, kan? Kerja je. Pagi, petang, siang, malam kerja. Jarang tengok mak ayah kat kampung. Balik cepat. Berkhidmat dengan mak ayah. Betul? Lagi? Sedekah banyak-banyak. Belanja kawan. Ah, kan? Rasa nak jadi kawan pula. Ah, kan? Ah, lagi. Buat personal loan. Apa kaitan pula ni? Nak beli keranda. Ah, kan? Baik, tuan-tuan, banyak jawapan yang kita akan dapat. Antara yang saya belum dengar jawapan tadi, antaranya adalah mungkin bayar hutang. Bayar hutang. Kau baiklah macam mana pun, tiba-tiba ada hutang sangkut kita. Kan? Ataupun geng-geng yang kaya-kaya ni apa? Wasiat harta. Ismet ulam raja. Ladang kuda, estate. Wasiat cepat-cepat. Ataupun lagi apa? Duk atas jadah je lah. Tengok kat pejabat tak ada. Mana dia ni? Kat surau tu. Ha? Kan? Duk surau je kita. Baik tuan-tuan. Kenapa kita tak dapat jawapan yang sangat penting? Apa dia? Pergi kerja macam biasa. Hari ni hari Jumaat, kita dapat result kita kanser tahap 4. Tiba-tiba hari Isnin, panskat tamprin macam biasa. Sini panskat ke tamprin? Tamprin. Tamprin macam biasa. Masuk kerja. Eh, kau bukan kanser tahap 4 ke? So why? Kita datang kerja macam biasa. Baik, soalan saya yang kedua tuan-tuan. Tajuk kita, andai ku tahu. Kenapa kita jawab semua benda tadi? Belanja kawan. Rasa macam nak jadi kawan pula. Kan? Tulis wasiat, bayar hutang, qada puasa. Apa tadi lagi? Bayar zakat. Kenapa kita buat semua benda tadi? Dalam kurungan, itu semua dikategorikan sebagai apa? Amal kebaikan atau bekalan kita nak jumpa Allah. Nak mati dah, nak buat apa lagi, betul tak? Mestilah nak cari bekal nak jumpa Allah. Tapi kenapa dalam bekalan nak bertemu Allah, tak ada topik datang kerja macam biasa? Ke kita tak yakin masuk ofis ni adalah bekalan bertemu Allah? Kita tak yakin ke 8 pagi, 5 petang ni, kalau aku mati tengah meja pejabat, kerja aku ni boleh memberatkan timbangan mizan bertemu Allah SWT? Kalau orang yang dia ada kefahaman bahawa tamprin dia 8 sampai 5, typing dia pada komputer dan laptop, buka fail, tutup fail, mesyuarat pagi petang adalah ibadah yang boleh dinilai di sisi Allah, dia akan datang kerja dengan penuh committed. Sebab dia tahu setiap saat dalam waktu kerja ni adalah ibadah, dalam kurungan bekalan amal kebaikan nak bertemu dengan Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, walaupun kita ni nak mati dah, kita akan terus datang kerja dengan kefahaman tersebut. Cuba tanya orang sebelah, apa khabar? Tanya orang sebelah. Kan? Tanya seorang lagi, nak mati bila agak-agak? Tanya. Kan? Baik, tuan-tuan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa sahabat ni berjalan-jalan. Okey ke macam ni, okey kan? Minta maaf lah tuan-tuan, saya ni kami dalam bidang training consultant, biasa dengan company-company. Jawapan yang datang kerja macam biasa tu dijawab oleh Maybank. Kami buat training dengan staff Maybank 3 hari 2 malam. Tiba-tiba dia angkat tangan. "Cik, kerja macam biasa lah." Punya macam nak gaduh tuan-tuan. Kami tengok je dia.
Kan, saya kata jangan layan, jangan layan lagi. Biar dulu, biar dulu. Yang lain jawab lah. Wasiat, hutang, semayang, taubat. Kan, mengucap dua kalimah syahadah. Habis, habis lah tuan-tuan. Habis jawapan dah. Okey, tuan, kenapa kerja macam biasa? Dia pula bagi ceramah kat kami. Oh. Sebab apa, Ustaz? Kerja saya ni pahala apa? Takkan Ustaz tak tahu? Wah. Kan, saya rasa nak tukar je kan. Biar dia yang ceramah. Jadi itulah kami buat modal kan. Kami pun terketuk betul juga. Tuan-tuan. Baik. Satu hari Nabi SAW bawa sahabat berjalan-jalan. Nah, ini uslub dakwah Nabi SAW. Rasulullah tidak hanya duduk di mikrofon, di mimbar, di meja kuliah. Bawa sahabat berjalan, tiba-tiba Rasulullah berhenti di sebuah tempat yang dalam bahasa Arabnya namanya mazbalah. Mazbalah ni tempat pembuangan sampah. Makna kalau taman-taman kita tu tong sampah besar tu. Rasulullah bawa sampai di tempat sampah banyak ni. Kemudian apa Rasulullah buat? Wana da ashabatu qaila. Kemudian Nabi berpaling pada sahabat-sahabat, Nabi sebut, halummu ila dunya. Hey sahabat, jom kejar dunia. Ini kalau dalam bahasa psikologi, Nabi reverse psikologi. Selalunya seorang nabi akan sebut halummu ila akhirah. Jom kejar akhirat. Tapi Nabi tukar, jom kejar dunia. Menyebabkan sahabat bagi perhatian yang lebih. Kemudian apa Nabi buat? Nabi kata, ثُمَّ أَخَذَ خِرْقَةً قَدْ بَلِيَتْ وَعِظَامًا قَدْ نَخِرَتْ وَقَالَ هَذِهِ هِيَ الدُّنْيَا. Lepas Nabi kata, wahai sahabat, jom kejar dunia. Rasulullah pun ambil satu kain buruk yang telah usang, telah reput. Sambil Nabi kata, inilah nilai dunia. Rasulullah mengoyakkan kain-kain tadi. Apa Nabi nak gambarkan pada kita, tuan-tuan? Rasulullah nak sebut pada kita, nilai dunia ni tak lebih sama dengan sehelai kain usang yang telah reput. Yang kita kejar pagi petang siang malam ni, tuan-tuan, kerja siang malam, tak percaya tengok orang jaga tol mukanya macam mana? Letih kan? Saya yakin kebanyakan yang kerja tol ni bukan itu satu-satunya kerja dia. Boleh jadi kerja kedua atau kerja ketiga. Menyahut suruhan menteri kan. Menteri dulu-dulu kan. Dia kata kena buat banyak kerja. Kan? Saya yakin yang kerja jadi jaga, guard pegawai keselamatan. Boleh jadi itu bukan kerja pertama dia. Sebab apa? Kerja. Puan-puan yang ada balik langsir ni, kenapa bekerja? Oh, kan? Balik langsir lah kan. Sedangkan yang wajib yang depan-depan ni, yang tak bertudung ni. Perempuan bekerja satu jeniat, membantu suami mencari nafkah. Bukan wajib perempuan kerja kan. Sebab tu kalau balik rumah, suami lepak je kat rumah. Lempang dia sekali. Abang kedepak, pergi kerja. Saya ni tolong abang je tau. Kena sebut macam tu kan. Buya Hamka pernah menyebut pada kita. Siapa Hamka? Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Betul kan? Ringkasannya Hamka. Kan? Ulama besar di Indonesia. Apa kata dia? Tuan tengok ayat ni. Ni bukan saya sebut ni, dia sebut . Kalau kamu keluar pagi, balik petang. Babi pun keluar pagi, balik petang. Ni Hamka kata, kalau saya sebut kambing lah. Tapi dia guna babi. Kita terimalah. Kamu keluar pagi, balik petang. Babi pun keluar pagi, balik petang. Lewat petang, letih. Kamu tidur, balik tidur. Maka babi pun balik tidur juga. Begitulah berulang hari demi hari. Maka tanya soalan Buya Hamka, dia tanya pada kita, justru, apa beza kamu dengan babi? Apa beza ? Maka pesan Buya Hamka, jangan membabikan hidup anda. Tulis tu, jangan membabikan hidup tanpa dekat meja pejabat. Kan? Tuan-tuan, kalau kita ni hanya hidup mencari harta. Okey? Baik, kita tak nafi sumbangan zakat kepada masyarakat luar sana. Itu satu bab. Tapi kita tak boleh nafi juga kita bekerja untuk income bulanan kita. Sama ada ia dinilai sebagai nafkah ataupun tak ada langsung mindset nafkah, memang nak kenyang perut je. Itu satu bab. Okey? Kalaulah kerja kita seharian ni hanya untuk mencari makan.
Minta maaf sebut, ikut pesan ulama besar tadi, Buya Hamka, apa beza ketika itu kedudukan kita dengan babi ataupun binatang yang lain? Binatang pun keluar cari makan, lewat petang balik juga. Di mana kedudukan yang kita sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Di mana dalam surah At-Tin ayat keempat yang menyatakan kita ni adalah sebaik-baik kejadian? Kalau putaran kehidupan harian kita tak lebih tak kurang sama dengan kedudukan binatang. Boleh tuan-tuan? Sebab itulah kehidupan manusia ni, antara pesan Syekh Fatiyakan dalam kitab dia ni, Maza Ya'ni Intima'i Lil-Islam, dia rekodkan hadis Nabi SAW bagaimana Nabi menggambarkan kedudukan akhirat lebih besar daripada kedudukan dunia. Maksudnya apa? Apa pun yang kita buat dalam urusan kerja kita ni, urusan seharian kita ni, tak lain tak bukan visi dan matlamat kita adalah visi akhirat. Visi akhirat. Kita kena ingat kita buat ni selain daripada gaji, dia adalah persoalan akhirat. Ada benda yang kita nak dapat di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, jom tengok yang kedua. Wara'a Rasulullah yawman syatan maitatan qad ramaha ashabuha faltafata ila ashabihi qaila ara'aytum kaifa hanat hanihi ala ahliha wallahi la dunya ahwan ahwuna ala Allah min hadhihi ala ahliha walau kanat dunya tusawi inda Allahi janaha ba'udatan ma saqa minha kafirah syurbatama. Subhanallah. Hadis ni tuan-tuan perempuan, suatu hari Nabi berjalan lagi bawa sahabat-sahabat. Tengah-tengah jalan tu tiba-tiba nampak di tepi jalan ada bangkai anak kambing. Bangkai kambing lah. Cuba pagi ni kuliah duha, Ustaz Farizan bagi tahu. Tuan-tuan jemput datang kuliah duha Piu Akram. Tuan-tuan baca biasa je. Banner poster. Tiba-tiba bawah tu ada bintang. Bintang tu maksudnya apa? Ada perhatian lah. Apa dia? Kambing golek disediakan. Agak-agak muat tak surau kita ni? Melimpah sampai kat tingkap dengan kuliah. Kan? Sebab apa? Kambing golek tu punya cerita. Nak sebutnya apa? Kambing ni nilai yang besar bagi kita lah. Sedap betul makan kambing ni. Tapi dalam kisah ni Nabi gambarkan, Nabi tengah jalan tiba-tiba tengok bangkai kambing yang dibuang. Maka Rasulullah tanya pada para sahabat, kan? Ara'aitum kaifa hanat hanihi ala ahliha? Rasulullah tanya, wahai sahabat, tengok tak kambing tu yang dibuang bangkai ni? Apa jadi pada kambing setelah dia menjadi bangkai? Apa yang tuan dia buat pada dia? Tuan dia buang macam tu je. Maka kata Nabi, wallahi, dengan sumpah nama Allah, la dunya ahwuna ala Allah min hadhihi ala ahliha. Kata Nabi SAW, demi Allah, nilai dunia ini berbanding dengan akhirat seperti kambing bangkai yang telah dibuang. Jangan terkejut lagi tuan-tuan, apa lagi Nabi sebut? Walau kana dunya tusawi indallahi janaha ba'udatan ma saqa minha kafirah syurbatal ma. Kata Nabi, kalaulah dunia yang seisinya ni ada nilai dengan sebelah sayap seekor nyamuk. Nyamuk yang kita duk tampar petang-petang tu, kan, hak kecil tu, sebelah sayap je seekor nyamuk. Kalaulah dunia ni ada nilai dengan sebelah je sayap seekor nyamuk. Kata Nabi SAW, nescaya Allah tidak akan memberi minum walau seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Ni. Kita kiralah ni seteguk. Seteguk ni pun, kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, Allah tak akan bagi seteguk ni pun kepada orang-orang kafir, yakni orang yang kufur, ingkar pada Allah. Nak sebutnya apa? Mahalnya dunia ni. Tapi dunia ni, kita tengok, kadang-kadang orang yang tak kenal Allah lagi besar rumah dia. Betul tak? No. Orang yang tak solat, tak pernah sujud rukuk pada Allah, lagi banyak harta dia. Orang yang setiap hari lawan agama Allah, Quran ni macam tak sesuai lah. Yeah. Imam Syafi'i ni hidup zaman bila? Sekarang 2018. Come on. Macam tertinggal je Imam Syafi'i ni. Sebut pun tersasul, betul tak? Dia rasa dia hebat.
Tapi harta dia lagi banyak. Subhanallah. Income dia lagi besar pada kita. Tuan-tuan. Betul tak? Orang tu lagi tak kenal siapa Tuhan. Atheist. Tak ada Tuhan. Hidup memang dengan harta. Tapi dikenali sebagai billionaire. Jutawan dunia. Betul tak? Tepatlah hadis Nabi. Dunia ni hang nak banyak mana, ambillah kata Allah. Tapi awas, akhirat hanya milik orang-orang yang beriman. Akhirat hanya milik orang yang beriman. Syurga Allah hanya milik orang yang beriman. Ladang akhirat ni hanya milik orang yang beriman. Sebab tu dibawa dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya sajnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang kafir. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kita kena mengaku kita ni adalah banduan Allah di dunia. Banduan. Ustaz, payah ustaz. Hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Asal tanya ustaz sikit haram, tanya ustaz sikit makruh. Payah lah ustaz. Tengok agama lain okey je. Ustaz, apa ni ustaz? Come on lah ustaz. Duit ni duit saya. Saya tak curi duit tabung mana-mana Okay. Hak ni hak saya. Saya kerja siang malam ustaz. Saya pergi kelab malam, saya nampak perempuan tu berjoget dekat tiang tu. Saya pun panggil dia, hey Leha, main sini. Tak ada nama Leha Ada lah sudah. Joya. Hey Joya, main sini. Aku nak sewa hang satu malam. Hang setuju tak? Hey, why not? You kan kaya. Setuju. Dua-dua suka sama suka. Bawa lah pergi Everly Putrajaya. Hotel bilik banyak bintang tu. Bayar bilik tu, bilik paling mahal sekali. Royal Suite. Atas sekali tingkat. Tiba-tiba jabatan agama ketuk pintu. Tong. Buka pintu cik. Kami dapat laporan di kaunter, cik ni belum kahwin lagi tapi bawa perempuan lain. Awak ditahan di bawah undang-undang khalwat. Dia pun, hey, you siapa? Pertama sekali, duit ni duit I tau. Perempuan ni cuba tanya dia, I paksa ke tak? I tanya, dia nak tak? Dia nak. Suka sama suka. I pun tak ganggu ketenteraman awam. Kecuali lah I pergi dekat kaunter, assalamualaikum semua, malam ni saya nak berzina Saya tak bagi tahu orang lain. Saya buat secara senyap-senyap. Saya tak mengganggu ketenteraman awam. So you telah mencemar hak asasi manusia saya. Apa khabar semua? Siapa yang menuntut supaya undang-undang khalwat ni dihapuskan? Adalah NGO tu, nama dia G25. Kat mana-mana pun saya berani sebut. Saya kena menyatakan kebenaran. Dr. Faridah tu lah namanya. Kan? Nama pun sebut. kan? Dia penerima zakat tak? kan? Baik, saya nak sebut apa tuan-tuan? Kalau kita nak bebas, bukan tempatnya di dunia. Ini poin asal. Kalau kita nak bebas semua benda, freedom of speech, freedom of act, nak bertindak dengan bebas, nak bercakap dengan bebas, nak menuntut hak segala kebebasan, tempatnya bukan dunia. Kecuali, ni penegasan. Pada waktu itu, kita telah meletakkan kedudukan kita pada kedudukan orang-orang kafir. Sebab Nabi sebut dah, wajannatu kafir. Yang menjadikan dunia ni sebagai syurga, dia bebas menikmati apa sahaja. Tanpa hudud ataupun had batasan halal haram, dosa pahala. Waktu tu boleh nak buat siapa? Kafir. Tapi kalau kamu orang mukmin, kita kena ada kefahaman dan keyakinan, keimanan, iaitu kita adalah berada dalam penjara sebagai banduan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud banduan? Kata Syekh Ali As-Sabuni. Disebut daripada hadis ni adalah kita nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Sebab kita dalam geriji ke jeriji besi? Geriji. Jeriji. Bahasa Melayu dapat C. tak adalah, tu kawan saya saya A. Kan? Kita dalam geriji besi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak babi tu lintas je. Nak pegang tak boleh. Kan? Sebab sangkut dengan besi penjara. Nak minum arak, arak ni sedap tuan-tuan. Daging babi pun sedap. Kan, bukan saya lah. tak percaya tanya Ustaz Farid ke siapa
Ustaz Farid rasa. Eh tapi saya tak berani nak fitnah pula kan. Yang saya ingat. Oh ya. Ah biarlah siapa pun. Tapi saya ingat guru saya di Mahat, Mahat Muhammadiyah Laki tu waktu saya sekolah, Ustaz Faleh Lai bin Abdullah, dia Cina. Dia masuk kelas, dia kata, anak-anak murid sekalian, tahu tak daging apa paling sedap? Kami jawablah, kuda, arnab. Salah, semua salah. Semua tu saya sudah makan. Paling sedap babi, kata dia. Kan, saya pun tengok, apa ni membabi ustaz ni? kan? Dia kata, paling sedap memang daging babi. Tapi itulah yang Allah haramkan. Itulah yang Allah haramkan. Arak ni ada tak kebaikan? Ada tak kebaikan arak, tuan-tuan? Ada. Sebab tu Allah sebut dalam Quran. Akan tetapi, kebaikan dia lebih kecil. Keburukan lebih besar daripada kebaikan. Semua tu tadi tak boleh didapati kecuali orang yang masuk syurga Allah. Padanya ada sungai yang mengalir air-air daripada arak. Ada sungai lain pula mengalir air yang air itu adalah susu yang tidak pernah tercemar. Ada lagi sungai yang mengalir airnya apa? Air yang jernih yang tidak pernah berubah rasa dan warnanya. Ini sifat-sifat syurga yang disebut oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kita poin besarnya adalah sentiasa meletakkan akhirat ni di depan mata, dunia ni di bawah dagu. Siapa pegang handphone? Cuba letak handphone bawah dagu. Cuba buat. Alah. Tak cubalah buat, tak ada orang rakam pun, jangan risau. Kan. Baik, nampak tak handphone? Tak nampak kan? Tapi ada tak? Ada tuan-tuan. Terima kasih. Kan. Bukan apa, nampak ada yang galik WhatsApp je daripada tadi kan. Saja nak tegur sikit, cik. Tuan-tuan eh. Kan. Jadi benda tu ada tak? Buang tak? Tak buang. Kita tak buang dunia. Tapi dunia ni bukan menjadi perhatian utama. Dunia ni adalah mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah ladang tanaman menuju akhirat. Sebab tu dunia ni tempat untuk kita beramal. Dunia ni tempat untuk kita menggali sebanyak mungkin bekalan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok lagi dalam hadis ni, Rasulullah gambarkan juga kedudukan. Jadi kita tengok keadaan alam barzah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Cerita bab mati je kan. Tajuk andai ku tahu. Saya tak naklah nyanyi. Sebab kalau nak ke saya nyanyi? Nak eh? Nyanyi sendiri tuan-tuan eh. Ma ya'ti ala hadzal qabri yawma. Yawmu illa wa huwa yunadi bi sauti dhalik. Rasulullah gambarkan tuan-tuan, sebenarnya kubur ini akan bersuara dengan sauti zalik, suara yang nyaring dan kuat setiap hari. Ini kisah benar tuan-tuan perempuan. Waktu saya tingkatan 4 dulu, saya masuk satu camp. And camp bina saksiah di Al-Ustaz Kedah. Ada orang Kedah sini? Ada. Ada no? Macam mana? Ada eh? Syekh. Syekh Rishad. Macam itulah. Kan. Saya pun dulu macam tu juga, suka sebut nama orang. Gurau tuan, gurau tuan. Kan. Program kami tuan-tuan 21 hari. Bayangkan 21 hari. Lama. Yang bestnya 3 hari terakhir sebelum program, kami dikejutkan pukul 12 malam. Masuk satu masjid, Alam Muassasah Darul Ulum di Al-Ustaz tu lah, yang disiapkan oleh Allahyarham Ustaz Fadino tu. Duduk zikir 2 jam. 2 jam tu zikir je, duduk keliling masjid. Kami ingat lagi yang pimpin zikir kami tu Syekh Zainul Asri, Pak Long Zainul Asri, Darul Hadis Kedah. Zikir 2 jam zikir. Kami ingat zikir saja okey lah kan? Rupanya sampai lori, lori yang 3 tan tu, sampai lori reverse masuk ting masuk parking masjid. Okey, Fesi pun datang, dia sentuh bahu, bangun. Okey, bangun dek, bangun. Bayangkan tuan-tuan peserta camp tu, apa dosa yang terlintas dalam kepala tuan-tuan perempuan? Mesti ada dia yang dah buat. Apa dosa? Zina pernah. Kawan sebilik saya tu sehari sebelum masuk, dia baru je tapak kaki dia ni dekat muka mak dia.
Sebab apa? Mak dia paksa masuk camp tu. Dia tendang je mak dia, flying kick, lari-lari kerpang. Lalah Pak Ngah dia pegang dia, ikat kat pokok. Kau esok aku hantar masuk camp. Ha, duduk sebelah saya dalam katil. Atas katil duduk sebelah. Ha, dia cerita. Kan? Tengah-tengah kami camp ni, polis datang. Dua kereta peronda polis. Cari. Ahmad mana Ahmad? Ambil. Sebab apa? Kes curi motor. Oh, memang jahat-jahat je kat situ. Kan? Saya pula tiba-tiba macam ahli syurga pula kan. Ha, tu bahaya kan. Belagak kita ni kan. Ha, kan? Baik. Sambung cerita. Naik lori, bawa pergi satu tanah perkuburan. Dalam ladang kelapa sawit. Masuk dalam. Punya gelak gelita, Allah tentukan malam tu bulan tak cerah, bulan gelap. Fesi pun pegang tangan kami, bawa. Okay, dia ikut ya. Saya tak tahu lagi kat mana. Awak. Dia pun letak atas tangan atas satu benda. Okay, duduk kat sini sampai kami panggil. Zikir je. Okay bang, beres. Saya pun pegang. Wih, nisan. Rupanya kubur. Saya pun cari sebelah lagi. Okay, saya dapat kubur. Bayi dah kot. Pendek je. Budak-budak yang gila-gila ni, dia letak kubur-kubur yang dia kenal siapa jenazah tu. Subuh esok, kan? Saya tak nak cerita lah anak siapa. Macam-macam anak orang ada untuk anak menteri ada dalam camp tu. Subuh esok, ustaz kat depan bagi tazkirah. Dia baik 5 minit je. Kemudian dia kata, okay adik-adik semua, jom kita share sikit. Siapa nak share pengalaman semalam? Ada kawan saya tu tadi, yang tendang mak tu, tak habis-habis nangis. Nangis tak berhenti. Ustaz. Dia pun datang share. Tuan-tuan, dia cerita sebiji macam hadis Nabi SAW. Apa kata dia? Dia kata, ustaz, saya dapat kubur tu, saya dengar satu persatu, sakit, dengar suara kubur. Dengar. Kawan saya yang lain kongsi pula, dia dengar apa suara kubur tu? Dia dengar satu persatu bacaan-bacaan di dalam solat. Seolah-olah jenazah tu masih menunaikan solat. Subhanallah. Memang dengar. Apa Nabi sebut, tuan-tuan? Kata Rasulullah, setiap hari kubur ini bersuara dengan bisauti dhalik, suara yang kuat. Dengar tak dengar je kita ni. Sebab apa? Kubur berkata, sesungguhnya wabaitu ghurbati, wabaitu wahsyati, wabaitu dud, wabaitu dayik. Kubur menyebut dengan empat benda. Contoh tuan nama? Syahrul. Syahrul, kata dia. Ketahuilah Syahrul, aku ni, kata kubur, aku ni adalah tempat keseorangan. Ni sifat kubur, tuan. Kubur kata, aku ni adalah tempat yang kesunyian. Kubur kata, aku ni tempat-tempat cacing. Dan kubur kata, aku ni tempat yang sempit. Rupanya, setiap hari Imam Jalaluddin As-Suyuti juga mengesahkan dalam kitab dia tentang alam barzah. Setiap hari kubur bercakap empat perkara ni kepada kita. Akram, aku ni tempat sunyi. Kubur sebut dengan suara yang kuat. Subhanallah, tuan-tuan. Illa man wassa'ani Allahu alaihi thumma qala lal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratu min hufarin nar. Kecuali kubur ni akan berlaku dua keadaan. Pertama, Rasulullah sebut kubur yang akan menjadi rawdatun min riyadil jannah. Kubur kita ni akan jadi salah satu daripada taman syurga. Siapa? Orang yang beriman. Tuan-tuan, ada riwayat sebut kubur ni diluaskan sejauh mata memandang. Kita keluar surah An-Najah. Kan An-Najah kan? Kita keluar surah An-Najah ni, lepas ni tengok mata kita boleh tengok sejauh mana. Yes, itulah keluasan kubur kita bagi orang yang beriman. Ni yang muda-muda depan saya ni, yang saya ingat lebih kurang sebaya lah kita ni kan. Yang tak ada putih-putih lagi ni. Yang ada putih ni bukan tua. Dah lama muda, tuan. Kami baru muda. Sebut tua macam lekeh pula kan. Kami dah lama muda. Kita yang muda-muda ni tak pernah urus jenazah, cepat-cepat ambil peluang. Tak pernah masuk liang lahat, cepat-cepat volunteer.
kampung kita ada kematian. Pak cik, Pak Long. Dah, Pak Long duduk tepi. Biar saya buat. Saya ni lembaga zakat Selangor. Oh. Sebut macam tu. Kan? kan? Sekali tak boleh buat. Ha, padam muka kau. Kan? Angkat. Saya ingat waktu saya urus jenazah arwah maksu saya. Adik bongsu ayah saya. Masuk liang lahat. Sambut. Kami yang sepupu-sepupu ni. 4 orang masuk kubur. Sambut. Tolak. Liang lahat pula jenis L. Saya ingat di Selangor ni banyak longkang kan. L pun ada lagi. Banyak yang jenis longkang tengah. Ni yang L. Sambut jenazah, tolak. Saya ingat lagi 5 tahun lepas maksud saya meninggal. Waktu saya tolak masuk liang lahat tu, dia macam ketat sikit. Saya terpaksa tolak kuat sikit. Sampai ada bunyi, ada bunyi. Bunyi macam kita patahkan jari ni. Maknanya sempit-sempit. Kubur ni memang sempit. Kemudian kami ambil cangkul tu, tarik tanah turun, tarik turun. Sampai akhirnya kami terpaksa pijak tanah tu. Daripada nampakkan kafan putih tu, akhirnya hilang dari pandangan. Sampai ke atas. Sempit sesungguhnya kubur ni. Sorang, sunyi, sempit. Tempat cacing ulat. Tuan. Gelap. Tapi, Raudhatun min riyadil jannah, janji Nabi kepada orang yang beriman. Sempit macam tu pun akan diluaskan sejauh mata memandang bagi kubur orang yang beriman pada Allah. Subhanallah. Tapi yang kedua membimbangkan. Kubur ni juga akan menjadi hufratun min hufarin nar. Salah satu daripada lubang api neraka Allah bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat menyebut sehingga disempitkan. Berselisih tulang rusuk. Cuba pegang tulang rusuk kita. Berselisih. Tulang rusuk ni berselisih. Bagi kubur orang yang kufur ingkar pada Allah. Tuan-tuan, Imam Jaluddin As-Sayuti, dia sebut dalam kitab dia, setiap hari, jenazah di alam barzah ni akan dibawa ziarah 2 kali. Ziarah ke mana? Kalau dia ni ahli syurga Allah, dia dibawa ziarah syurga 2 kali. Awal pagi matahari naik, lepas subuh tu kan? Dibawa malaikat, jom. Jom jalan-jalan, lebih kurang macam itulah. Dikisahkan dalam kitabnya. Ini Ustaz Dasuki banyak hurai kitab ni lah. Alam barzah ni. Bawa, tengok. Kita tengok dari jauh. Syurga, syurga Allah. Malaikat sebut, ya, ni lah tempat hang nanti. Kamu akan masuk sini lah. Kita pun tengok sungai yang mengalir. Buah-buahan yang ranum. Tak berhenti, subhanallah. Kemudian bidadari-bidadari syurga Allah. Kita juga diperlihatkan. Dilambai-lambainya sekalian para nabi kepada kita bakal ahli syurga Allah. Ini yang diriwayatkan tuan-tuan. Subhanallah. Petang bila matahari nak terbenam, dibawa sekali lagi ziarah syurga Allah. Setiap hari. Sampai bila? Sampai tibanya hari kiamat. Tuan-tuan. Akan tetapi, na'uzubillah, kubur orang yang kufur ingkar pada Allah, 2 hari sekali juga akan dibawa menziarahi api neraka Allah. Tuan-tuan bayang, stres tak stres ni? Hari ni seorang ibu bunuh bayi dengan 3 anak. 3 anak. Ha? Bayi je mati. Baru nak bunuh diri sini, suami dia sedar. Sikit baik. Apa punca? Depres. Stres. Apa khabar lembaga zakat? Banyak tak jumpa orang stres? Jangan kita stres sudah. kan? Tuan-tuan, bayangkan itu stres dunia tau. Jom kita tengok. Orang yang bakal masuk neraka Allah ni, na'uzubillah, setiap hari 2 kali dia tengok tempat yang dia akan pergi. Contohlah, sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi SAW, oleh Imam Jaluddin As-Sayuti juga dalam kitabnya. Bayangkan contohnya, kan? Orang-orang kafir ni ada pakaian khusus ketika dia masuk neraka Allah. Ketika dia masuk neraka Allah, dia akan sarung satu pakaian yang diperbuat daripada api neraka. Azab paling ringan, Abu Talib dah ambil dah. Ini kata guru saya lah. Saya tanya dia, Ustaz, tak ada ke orang yang dapat azab macam Abu Talib? Tak ada dah, sebab Abu Talib ambil dah. Iaitu capal yang memakai menggelegak kepala otak. Gelegak ni, gelegak. Macam kita masak tu kan, menggelegak kepala otak. Paling ringan itu, siapa dapat? Abu Talib. Kita, na'uzubillah, kalau buat kemungkaran, ingkar pada Allah, lebih teruk daripada Abu Talib.
Kan? Orang kafir ni contohnya dia masuk kubur. Setiap pagi dia akan tengok. Dia tengok je dari jauh. Dia akan masuk ke situ, dia akan pakai pakaian tersebut. Diriwayatkan pula dalam kitab tersebut, ketika itu setiap saat dituangkan cairan panas di atas kepala dia. Tuang. Ketika dituang akan menggelegaklah segala benda yang ada dalam perut dan melunturkan kulit-kulit dia. Bayangkan tuan-tuan pagi tengok benda tu. Balik ke kubur. Agak-agak kat kubur fikir apa? Kita fikir aku akan hadapi tu, tapi tak hadapi lagi. Stres. Stres ni. Petang ziarah lagi. Balik fikir. Bayangkan keadaan tersebut berlanjutan sehingga berlakunya peristiwa kiamat. Allah. Ini keadaan gambaran yang disebut. Dan semua benda ni tadi terkandung dalam perkara yang bersifat ghaib. Benda yang tak ada orang ada pengalaman untuk mengkisahkan benda ni. Siapa dalam surah An-Najah ni pernah mati? Ada tak? Oh, tiba-tiba angkat tangan. Saya Ustaz. Memang saya lari lah. Hantu kan. Kita tak pernah mati. Kita tak pernah masuk syurga. Tak pernah masuk neraka walaiyazubillah. Kita tak pernah semua. Sebab benda tu hanya akan dilalui orang yang telah tamat perjalanan dunia dia. Sebab itu, kita bila sebut tentang perkara ghaib ni, tak lain tak bukan, dia akan berbalik kepada soal keimanan, kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa je boleh percaya kepada perkara yang ghaib, yakni perkara yang tidak nampak. Sebab tu tuan-tuan, kita nak kena faham bahawa kerja seharian kita ni, tuan-tuan lagilah subhanallah, kerja pahala semua ni. Ni boleh saya tahu depan saya ni division apa ni? Semua ada. Semua ada. Ustaz Farid, apa ni? Pusat kecemerlangan dan apa? Penyelidikan. Ustaz Farizan? Sama. Satu tim. Kan? Ustaz Fidos? Patut pergi rumah Asna. Saya follow je Ustaz Fidos sejarah. Okay, kalau bertanding memang menang lah. Kita tengok je parti mana nak ambil dia ni kan. Sebab rakyat dah kenal. Kan? Subhanallah, ni orang sayang kan. Baik tuan-tuan, kat mana tadi? Sebab itu, lagi-lagilah tuan-tuan perempuan berada dalam sebuah lembaga. Lembaga zakat ni. Satu pekerjaan yang memang confirm pahala sebab membantu orang. Tuan-tuan, subhanallah, macam saya sebut dalam kuliah saya semalam, bila saya menuturkan baik-baik isi dalam kuliah saya ni, siapa yang dapat pahala? Antaranya orang yang mendidik saya, iaitu mak ayah lah. Antaranya guru-guru saya di sekolah. Antaranya guru yang tolong tulis dekat whiteboard tu huruf apa? Huruf alif. Tulis alif. Okey anak murid ni apa? Alif. Ustazah yang mengajar saya tu di Masjid Negara KL ni, saya ingat lagi Ustazah Nur Hayati. Setiap kali saya berkuliah ni, dia sedang mendapat jariah pahalanya. Itulah pekerjaan tuan-tuan dan puan-puan di Lembaga Zakat Selangor. Tuan-tuan memudah membantu urusan orang lain, subhanallah, pahalanya sangat besar. Tinggal lagi, ini point, tinggal lagi macam mana kita nak setting niat kita. Niat kita menghadir kerja bukan sekadar gaji, tapi niat kita adalah visi bagaimana aku nak mudah urusan di akhirat nanti. Tuan-tuan, subhanallah. Saya ingat lagi tahun lepas, bulan 8, kami buat training dengan pemodalan usahawan nasional Berhad. 250 orang. Kami dapat quotation tu, ya Allah, ramainya peserta buat kat Melaka. Dewan tu sebesar-besar alam. Depan tu ada skrin, macam konsert dah. Kan? Ada kamera suluh je. Kalau saya bercakap tu, kamera suluh kat belakang. Kami buat training, team building. 250 orang. Bayangkan tuan-tuan, pemodalan usahawan nasional Berhad ni, kami sembang dengan Dato' Azhar waktu tu. Saya tak pasti, dia CEO lagi ke tak. Sembang dengan dia, dia kata, sehingga hari ini, bulan 8 tahun lepas tu, mereka telah membantu lebih 35,000 usahawan seluruh Malaysia. Dan kemudian saya sebut dekat Dato' Azhar, kata, Tok, bayangkan Dato', 35,000 orang usahawan seluruh Malaysia, Dato' bantu memudahkan pinjaman mereka, urusan perniagaan usahawan mereka. Bayangkan Dato', cukup bekalan ni, kalau Dato' jaga amalan Dato' pula,
Allah mudahkan urusan di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, Allah mudahkan urusan kita di hari akhirat. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar tu 45 minit perkongsian kita. Walaupun saya difahamkan sepatutnya sejam, tapi sebab 10, pukul 10. Kan saya ceramah boleh je, saya nak ceramah sampai Jumaat. Tapi cukuplah kan. Cukup sekadar tu dengan tajuk kita Andai Ku Tahu ni. Sepintas lalu saya cuba bawa gambaran bagaimana persediaan kita kepada tempat yang kita pasti akan mati. Walaupun tidak dijumpai jasad kita, kita yakin akan berlakunya juga peristiwa alam barzah kepada kita. Kan? Jenazah MH370. Sampai hari ni tak jumpa kan? Tapi mereka kat mana? Mereka di alam barzah. Rohnya tetap berlaku soal jawab ma rabbuka, ma imamuka. Rohnya tetap juga berlaku soal jawab bagaimana kedudukan solat kamu. Roh ni tetap akan melalui alam barzah. Walaupun jasad hancur berkecai, tidak ditemui, tapi roh kita tetap melalui proses alam barzah. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dihadiri dirahmati Allah sekalian, buatlah persediaan, jadikan kerja kita ni sebagai nilai ibadah. Apa kita sebut awal tadi? Kita akan datang kerja macam biasa. Macam biasa. Walaupun nak matilah. Kan? Kita sebut awal tadi kan, insya-Allah. Jadi wallahu alam, saya ucap terima kasih pada tuan-tuan puan-puan semua. Insya-Allah ada rezeki ke lapangan kita jumpa lagi. Saya pun seronok bersama dengan tuan-tuan Lembaga Zakat Selangor. Saya ingat saya kenal Ustaz Farizan 2012. Waktu itu Ustaz Farizan bertugas sebagai apa kat Mesir Ustaz? Pegawai pelajar, hal ehwal pelajar Selangor kan? Berkesan. Jaga anak-anak Selangor di Mesir. Waktu itu kami, saya dengan Kerajaan Negeri Selangor, kami pergi untuk hantar peruntukan kepada anak-anak Selangor di Mesir. Saya jumpa Ustaz Farizan lah, yang layan kami daripada awal sampai habis. Yang saya ingat satu je, makan nasi Arab lah. Itu je. And, saya tengok Ustaz Farizan tambah-tambah lah waktu tu. Tu yang sihat tu. Rupanya jodoh sampai 2018. Pertemuan yang tak disangka kan, tuan-tuan. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Kalau ada salah silap, minta Ustaz Fidaus tegur lah ya. Senior tu. Tengok ke janggut tu tuan-tuan. Okay, ulama besar lah tu. Jadi insyaAllah, gurau-gurau mohon maaf salah silap. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته